Ya, sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan kali ini saya akan melakukan proses pruning dan wiring pada bakalan bonsai. Dan tadi saya sudah pruning dan wiring ya, sedikit wiring bakalan bonsai 5 batu. Ya, hasilnya seperti ini. Ini sudah 3 kali melakukan proses pruning dan wiring. Jadi nanti saya ada beberapa bahan ya, ada beberapa bakalan bonsai loa yang nanti saya akan pruning dan wiring. Dan bagi sahabat bonsai yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Ya, dan ini adalah bakalan dari 5 batu yang tadi saya pruning dan wiring ya. Bakalan ini sudah 3 kali saya proses wiring dan pruning. Ya, sahabat bonsai, dan nanti bakalan ini yang nanti saya wiring dan saya pruning. Ini pertama kalinya saya melakukan proses wiring dan pruning pada bakalan bonsai loa ini. Bakalan yang kedua adalah bakalan bonsai loa juga. Ini ya, saya akan melakukan proses wiring dan pruning. Ini untuk kedua kalinya ya, saya akan melakukan proses wiring dan pruning pada bakalan bonsai loa ini. Ini dengan gaya underlock, ini dengan gaya tegak, formal. Tadi proses pruning dan wiring dari bakalan bonsai loa ini, dan hasilnya seperti ini. Ini adalah tahap pertama dari proses wiring dan pruning, dan kita tunggu pertumbuhan dari bakalan bonsai ini, nanti kita proses lagi ya sahabat bonsai. Dan ini adalah bakalan bonsai loa yang kedua yang saya pruning dan wiring, dan saya awali dulu dengan
pruning agar kita melihat bentuk dari cabang-cabangnya. Nanti kita pruning dulu agar mempermudah kita dalam wiring. Selesai kita pruning, kita wiring. Tadi proses wiring dan pruning dari dua bakalan loa. Ingat, bonsai adalah sebuah proses dan kita tunggu pertumbuhan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Ambil jackpot ini. Mantap. Proses pembentukan pada bonsai. Kita lihat bakalan bonsainya.